Hey, hi guys, it's me Adin. Gue ini guru bahasa Inggris. Gue ngajar dari tahun 2006. Gue lulus actually tahun 2005 dari SMA. Habis itu gue langsung kuliah. Satu tahun setelah kuliah gue langsung ngajar bahasa Inggris di salah satu kursus di Jakarta. Gue lulus tahun 2009. Di sini gue bakal sharing ke lo semua tentang bahasa Inggris ya, terutama Master English, speaking, reading, listening, English, grammar, and everything. Gue sendiri sekarang gue ngajar private bahasa Inggris dari semua level, dari semua topik, speaking kebanyakan gitu kan. Kebanyakan murid gue juga dari yang dari sekolah, gue ngajar bimbel juga. Gue ngajar IELTS, TOEFL, sama TOEIC, bantuin murid-murid gue yang dari sarjana S1 sampai dia mau ambil gelar doktor semua, terutama di IELTS, gue bantu mereka semua. Dan ini gue semua dapetin dari pengalaman gue sendiri tentang bagaimana sih bisa bahasa Inggris terutama dalam speaking. Gue juga bisa sharing ke lo, nanti gue bakal sharing ke lo tentang bagaimana nguasain grammar, TOEFL, TOEIC, dan semuanya. Oke, gue ini lulusan sarjana sastra Inggris dari STIPA IEC Jakarta, dan gue sekarang punya banyak banget murid bahasa Inggris. Semoga tips-tips gue ini bisa ngebantu buat lo semua, yang terutama lo lagi belajar bahasa Inggris. Kendala-kendala yang lo alamin pasti udah gue alamin gitu kan. Dari kendala-kendala itu yang dialamin sama lo, gue sama murid gue semuanya itu udah pernah gue ambil, cari solusinya, dan gue dapetin, gue aplikasiin ke diri gue sendiri sampai gue ngambil rumus paling simple. Dan sampai di grammar pun dosen gue sampai nemuin kalau misal gue ini discovery grammar. Jadi gue tahu grammar itu bukan dari rumus ya, tapi gue nemuin rumus itu sendiri. Nanti gue bakal share tips-tips buat lo buat itu semuanya. Oke, okay guys, stay tuned on this channel. So, lihat video gue dan lo bakal belajar bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu very very simple. Oke, okay guys, stay tuned.